Ammar Zoni kembali ditangkap dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kali ini terjadi lagi setelah suami Iris itu belum sebulan bebas dari penjara dalam kasus yang sama. Namun ironis, saat sang suami ditahan polisi, Iris Bella malah bahagia tenteng tas mewah. Kehidupan rumah tangga Iris Bella dan Ammar Zoni rasanya tak pernah lepas dari perbincangan publik. Apalagi diketahui belum lama ini Iris Bella diam-diam menggugat cerai Ammar Zoni. Seolah tak mau menanggapi kasus pria yang masih berstatus suaminya, Iris Bella memilih untuk hidup lebih bahagia. Hal ini terlihat dari postingan di Instagramnya yang memperlihatkan aktivitas positif yang dilakukan oleh Iris Bella. Selain itu, ia pun juga kerap membagikan foto OTD dengan senyum bahagia yang menjadi sorotan. Dalam foto tersebut kamu bisa melihat foto OTD hijab Iris Bella bernuansa pink yang cantik dan feminin. Saat itu, perempuan bernama asli Iris Jetty Dirk de Beule ini tampil feminin dalam balutan long dress berwarna pink. Dress tersebut didesain dengan potongan kerah rendah. Namun meskipun begitu ia menggunakan manset pada lapisan dalamnya. Kemudian ia memilih hijab pashmina yang menambah kesan santun dan elegan pada penampilannya kala itu. Menariknya, pada foto tersebut Iris Bella tampak menenteng tas berwarna putih dengan ukuran yang cukup besar. Jika diperhatikan, tas tersebut didesain seperti anyaman yang tampak unik. Dengan nama koleksi Bottega Veneta Jody Bag, tas yang dikenakan oleh Iris Bella ini diperkirakan dibanderol dengan harga $4,100 atau setara dengan 63 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.